edisi jalan-jalan ke Pulau Lontor. Halo semua, ikutin keseruan kami mau liburan ke Pulau Lontor. Pertama-tama kita beli bekal terlebih dahulu di pasar, kemudian menyeberang pakai speed. Untuk biaya perjalanannya kurang lebih Rp5.000, dan ini kita nggak turun langsung di Lontor, tapi kita harus naik ojek terlebih dahulu dan bayarnya Rp10.000 per orang untuk menuju ke pohon yang viral yang ada di Lontor. Dan pohon viral itu terletak di Benteng Hollandia. Berhubung kita udah sampai dan airnya belum penuh, jadi pemandangannya nggak terlalu kelihatan, kita tunggu dulu sambil masak-masak mie. Oh ya teman-teman, untuk yang nggak punya minuman, di sini tuh ada jualan minuman ya, jadi jangan khawatir kalau nggak bawa air minum. Walaupun airnya belum penuh, tapi ini sedikit pemandangan yang indah buat teman-teman, Masya Allah. Berhubung airnya belum banyak atau belum penuh, kita memutuskan untuk ke rumah kerabat terlebih dahulu di sekitaran Lontor karena tentunya kita mau mencoba manisan pala yang gurih dan enak ini. Oh iya, Pulau Banda Neira terkenal sebagai Pulau Spice Island atau yang dikenal dengan Pulau Rempah-Rempah karena di sini salah satu penghasil pala terbanyak di Indonesia. Kemudian kita kembali ke Benteng Hollandia, ke pohon yang viral itu buat foto-foto lagi karena mengingat airnya sudah mulai banyak ya guys. Dan ini hasilnya. Masya Allah, indah banget kan? Oke, saatnya kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Kita tuh mau lihat Parigi Pusaka. Jadi teman-teman kalau ke Pulau Lontor harus mengunjungi tempat wisata yang satu ini. Ini dia Parigi Pusaka. Kemudian yang terakhir, aku bakalan tunjukin spot indah di jembatan sebelum kita pulang. Dan sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Bye-bye.